Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Henan Restu Oke teman-teman, jadi pagi hari ini saya akan nunjukin ke teman-teman Satu stasiun di, di daerah Purworejo yang jarang banget kita Jarang banget terespos ya teman-teman ya Kalau kita kan sudah terbiasa dengan stasiun-stasiun seperti stasiun Wojo, Jenar, Kutoarjo, Purworejo, dan Montelan ya Yang uh, sering banget di uh, apa ya, diekspos orang ya teman-teman ya kalau stasiun nonaktif aktif kan ada Purworejo dan Montelan yang sering banget diekspos oleh teman-teman ya. Namun ada satu stasiun di area Purworejo ini yang jarang banget diekspos oleh orang dan jarang banget diketahui oleh orang ada stasiun ini di daerah Purworejo. Lokasinya sih sebenarnya strategis dan ada sangkut pautnya dengan halte Sendang ya teman-teman yang ada di Purworejo juga. Pasti penasaran kan e, apa stasiunnya? stasiun apa itu Oke ikuti video kami hari ini sampai selesai Oke teman-teman jadi stasiun ini terletak di petak antara stasiun Jenar dan stasiun Wojo Terletak pada kilometer 495 plus tiga 30, 300 meter ya teman-teman ya Stasiun ini adalah stasiun apa? Ayo teman-teman, ada yang tahu kah stasiun ini stasiun apa? Jadi stasiunnya ini adalah stasiun Karangjati. Ya, ini adalah stasiun atau bekas stasiun Karangjati yang berada di daerah Purworejo tepatnya di Bagelen ya, teman-teman ya. Ini di depan ini ada plakat PT KAI-nya di atas. Dan di sini ada patok PT KAI. Jadi stasiun atau halte stasiun atau halte ya nyebutnya ya. Kalau di ngono sih nyebutnya stasiun. Jadi stasiun Karangjati Purworejo ini ada yang namanya mirip di Jawa Tengah di Grobogan yaitu stasiun Karangjati juga di Grobogan tapi ini stasiun Karangjatinya di Purworejo. Tepatnya di dekat Pasar Krendetan. Ke depan sana itu ada jalan raya nasional loh. Kalau belok kanan itu ke arah Pasar Krendetan. Jadi stasiun Karangjati ini adalah dulunya sebagai tempat naik turun penumpang atau pedagang yang hendak ke Jogja maupun yang dari Jogja ke arah Pasar Klendetan ini. Jadi stasiun ini dulunya ada sangkut pautnya dengan halte Sendang, terus Kali halte Kali Menor juga stasiun Kali sebagai salah satu stasiun untuk naik turun pedagang pada masa itu. Uniknya di stasiun ini memang tidak ada peron ataupun uh, tempat pemberhentian untuk naik turun penumpang ya, teman-teman ya. Atau alias penumpangnya loncat dulu. Jadi memang posisinya itu seperti ini, teman-teman ya. Haltanya itu atau stasiunnya itu ada di atas. Di atas ini. Sedangkan jalur relnya ada di bawah. Dulu jalur ramanya kereta itu ada yang di yang sebelah sini, teman-teman ya. Nih, yang sebelah sini ini adalah jalur lama, yang di sana itu jalur barunya. Jadi kereta itu cuma berhenti di sini, nah berhenti di sekitar sini untuk menaik turunkan penumpang yang di sini. Jadi bisa beli karcis di sini juga gitu Tapi untuk persilangan dan persusulannya kereta itu tetap berada di Stasiun Jenar, bukan di Stasiun Karangjati ini. Jadi keretanya di sini full hanya untuk menaik uh, turun penumpang saja. Lalu setelah itu berangkat kembali, misalnya mau disusul atau disilang tetap di stasiun Jener, seperti itu. Untuk informasi validnya eh, tahun kapan stasiun ini nonaktif dan dibuka eh, tidak banyak sumber atau literasi yang literatur yang membahas tentang halte Karangjati Jati ini, teman-teman atau stasiun Karang Jati ini. Saya pun coba mencari-cari cukup susah untuk mencari informasinya tentang stasiun atau halte Karangjati itu. Jadi stasiun Karangjati itu yang di depan ini yang warna hijau, jangan di belakang itu ada rumah sudah milik keluarga. Ada satu rumah dinas sebenarnya di belakang sana tapi cukup jauh. Itu rumah dinas pegawai PTKI waktu itu ya, teman-teman ya. Jadi stasiunnya itu memang jarang banget direspon oleh orang dan jarang banget ter, uh, orang mengetahuinya. Padahal di apa wiki mafia dan eh wiki mafia wikipedia itu sempat di, juga disebutkan ada beberapa stasiun atau halte yang e, memang jarang banget orang tahu seperti halte Pakualam itu juga jarang banget di daerah Kulon Progo. Saya aja ke sana kemarin belum menemukan apa apa. <laughs> Besok saya akan ekspos ke sana kalau nanti ada waktu ya teman-teman ya. Jadi memang halte ini memang dikhususkan untuk para penumpang yang hendak ke Jogja Ataupun pedagang-pedagang pada masa itu ya teman-teman ya Yang akan berdagang di pasar krendetan Gitu Ini di daerah Purworejo Hanya sedikit informasi yang bisa saya kabarkan di Bekas halte Karangjati Ya memang tidak banyak yang bahas ya memang tentang Karangjati Ini hanya beberapa orang youtuber saja yang bahas tentang uh, Halte Karangjati ini Karena memang lokasinya kalau di Biki itu malah di dekat PJL <guluh> PJL um, bagian kreditan sana tapi setelah kita coba tanya-tanya ke warga memang yang di sini untuk non aktifnya mungkin sekitar sudah tahun 1980-an ya teman-teman ya sudah non aktif melayani penumpang karena lokasinya sebenarnya cukup agak masuk ke dalam desa jalannya ke sana tapi cukup strategis juga karena memang berdekatan dengan pasar kerendetan namun jaraknya ini terlalu di tengah-tengahnya stasiun Jenar dan Wajo ya, jadi memang sudah tidak bisa diaktifkan lagi karena memang sudah ada dua stasiun yang melayani penumpang saat ini yaitu stasiun Wajo dan stasiun Jenar yang okupasi penumpangnya cukup baik, bahkan stasiun Jenar itu bisa dibilang stasiun yang memiliki okupansi penumpangnya bagus ya karena memang pramek di sana uh, cukup banyak naik penumpangnya, terutama setiap hari kerja, libur, sama aja, sama semua inilah kondisinya jadi stasiun ini terletak pada kilometer kalau di Wikipipip, wiki wiki mapia yang pernah saya baca dan beberapa eh, literatur yang pernah saya baca itu terletak di kilometer tepatnya 495 plus 323 meter artinya ada di belakang ya benar di sini ini kan ke arah sana <tuh> ke arah barat ya ya benar sini Memang pas banget kilometernya di sini Gitu Ya, alhamdulillah bisa ke sini Bisa jalan-jalan ke sini Dan ngasih tahu informasi kepada teman-teman Tentang halte atau stasiun Karangjati yang ada di Purworejo ya Mungkin teman-teman biasanya mendengar kalau ada halte Karangjati itu di stasiun uh, Di daerah Grobogan, Jawa Tengah ya Tapi ini ada di uh, Purworejo Gitu Kenapa nggak namanya stasiun Bagelen? ya <tuh> nggak tahu. <tuh> saya juga kurang paham masalah itu. <tuh> namanya sekarang Jati, gitu ya. Depan situ ada PJL. Waktunya Wikipedia kemarin itu saya cepat cari-cari itu titiknya itu malah ada di depan situ. Cuma setelah saya cek cross check cross check di beberapa informasi ternyata memang tepatnya di sini. Uh ada kereta yang mau melintas. Nanti kita akan tunggu <tuh> keretanya akan melintas di sini. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami ya tentang halte atau stasiun Karangjati yang ada di uh, daerah Magelang Purworejo. Kondisinya ya masih terawat alhamdulillah. Nggak ada apa enggak ada kerusakan ya. Bangunannya masih utuh. Alhamdulillah dan ini juga masih milik aset PT Api Indonesia Persero. Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, jadi itulah sekilas tentang Halte atau Stasiun Karangjati yang ada di Purworejo ya, teman-teman ya. Sedikit informasi yang bisa saya bagi, yang kami bagi ya, teman-teman ya. Semoga pengetahuan ini bisa uh, menambah uh, wawasan teman-teman tentang perkereta di Indonesia. Oke mungkin sekian dulu video dari kami Nanti kita akan berusuk blusukan lagi nyari-nyari halte-halte Atau stasiun-stasiun non aktif lainnya Dan ngetrip-ngetrip lagi ya Oke sekian dulu video dari kami Tentang halte Karangjati Saya tutup dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video ya